masalahnya. Kalau memang di sini terjadi sebuah perkelahian, kemudian sudah menjadi besar, lalu perang suku kah atau apa saling membunuh, itu ya sudah satu pergi, misalnya curi dia punya kebun, misalnya ubi. Nah, kemudian kedapatan, lalu pergi pukul, sudah. Lalu yang siapa tahu mungkin pada saat melakukan pemukulan dia bisa mati, lalu datang membalas lagi, itu satu. Kemudian bisa juga dia mencuri wam, mencuri babi. Nah, kemudian sudah yang punya wam itu tidak setuju, lalu pergi memukul atau bahkan bisa membunuh, menghilangkan nyawanya. Nah, lalu dari pihak keluarganya datang membalas, membunuh lagi, itu bisa. Yang kedua, bisa juga itu persoalan perempuan. Nah, kalau perempuan misalnya diperkosa, entah di mana, di jalan kah, apa macam itu. Kalau perempuan tidak setuju diperkosa, kemudian pergi melaporkan kepada suami, suami pergi membunuh pelakunya, kemudian sudah pelakunya itu datang membalas lagi. Nah, itu akar-akar masalah yang bisa apa terjadi di wilayah adat masyarakat di sini. Kemudian juga itu kelompok apa perang itu menjadi satu sebuah perang, sebuah perang suku besar dan tidak pernah habis-habisnya juga. Tapi kalau ada sebuah penyelesaian yang baik untuk berdamai lagi, maham itu ya sudah, masyarakat biasanya membawa uang, kemudian membawa apa, makanan apa seperti itu, sudah sama-sama makan bersama dan menyelesaikan. Atau juga dengan membayar kampak batu, noken, itu, lalu, dan juga bayar dengan babi, dan itu sudah dianggap selesai. Kemudian juga apa makan bersama, lalu masak ubi, ubi itu dihancurkan bersama, kedua belah pihak itu sama-sama hancurkan, berarti itu sudah nyata. Untuk prinsip mata ganti mata, saya pikir di seluruh dunia itu ada, di Belanda ada juga. Jadi itu tidak terlalu jauh beda dengan Papua. Walaupun di sini baku bunuh dan lain-lain, ya itu mungkin tidak ada, tapi itu hanya karena ada sistem pengadilan yang agak kuat. Perbedaan yang saya lihat mungkin di Papua, kalau ada mata ganti mata itu lebih terkait juga dengan nama, fam dan lain-lain, itu tidak terlalu penting di sini. Di sini orang selalu ingin balas karena rasa adil. Walaupun itu sedikit ada halangan di Belanda karena selalu ada polisi dan sistem pengadilan, jadi mungkin tidak selalu bisa, tapi keinginan pasti tidak jauh beda. Dan sebenarnya kita lihat di firman Tuhan, memang di firman Tuhan itu ada juga di Keluaran 21 itu, bahwa prinsip itu ya tertanam juga dalam budaya bangsa Israel. Jadi itu mungkin saya pikir tidak salah, tapi yang kita sering lupa bahwa dari perjanjian baru kita belajar bahwa bukan saya atau bukan kita manusia yang akan menyeimbangkan kalau ada utang, orang melakukan sesuatu, saya balas. Tetapi itu hak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi yang dimaksud di situ, dalam menjalankan hukum, seorang hakim itu harus tepat. Tidak boleh mata ganti gigi, gigi ganti mata. Tidak boleh. Atau mata diganti dengan uang, atau kasusnya uang kok diganti dengan gigi. Jadi seorang dalam menjalankan keadilan itu harus persis. Jadi ini lebih kepada petunjuk bagaimana seorang hakim menjalankan keadilan dengan tepat. Tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengurang-urangi. Ini lebih kepada pemerintah yang adil, sebaiknya bagaimana menjalankan hukum. Bukan bagaimana kita membalas gigi kita yang hilang dengan gigi mereka di sana. Tidak, ini masalah
bagaimana pemerintah, hakim menjalankan hukum dengan tepat dan benar. Terima kasih. Ya, kita bicara tentang hukum. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, ini adalah hukum yang sebenarnya dalam hal ini saya melihat sebagai seorang akademisi, saya melihat ini sebagai perumpamaan yang sebenarnya sangat mudah untuk kita mengerti. Allah memakai ini ya dengan perumpamaan yang sangat sederhana, mata harus diganti dengan mata. Itu sebenarnya sebuah penjelasan yang sangat jelas kepada kita untuk kita, kalau misalnya pun di posisi saya sebagai orang yang mengambil keputusan, kemudian orang yang akan menentukan hukum itu, saya sebenarnya akan mudah untuk menentukan, oh berarti kalau dia salah, saya harus buat setimpal dengan apa yang dibuat oleh orang ini. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya sangat sederhana, neraca yang kita lihat. Jadi kita timbang mata, mesti ditimbang yang mata. Ya. Jadi ini hukum yang sebenarnya dari Allah, ini sangat baik yang disampaikan kepada Musa. Tapi kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita salah memahami, kemudian kadang kita pakai ini sebagai, oh kita bisa balas dendam. Tapi itu bukan yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi saya pikir hukum yang ditetapkan oleh Allah ini sebenarnya sangat jelas untuk bagaimana Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa hukum yang saya mau kalian lakukan adalah bagaimana dia melihat keadilan yang mau dia tunjukkan bagi kita semua. Jadi ketika kita mau menjatuhkan hukuman, kita harus tentukan itu secara adil dan sama rata ya, seperti itu saya pikir. Ya, saya pikir prinsip ini sama ketika Tuhan Yesus juga menekankan di Matius 5 ayat 38 sampai 39. Sebenarnya bagi saya melihat bahwa di dalam perikop ini, nanti teman-teman bisa baca, Tuhan Yesus tidak koreksi hukum itu, tetapi dia koreksi praktek yang salah. Karena ternyata mereka menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu dilakukan secara pribadi, jadi korban dan keluarganya yang merasa dirugikan, merasa berhak untuk balas. Padahal konsepnya bukan dilakukan oleh personal, tetapi yang berhak untuk melakukan itu adalah lembaga pengadilan ya pada waktu itu. Dan makanya Yesus menekankan satu hal yang penting dari sini, bahwa orang Kristen sesungguhnya harus melakukan sesuatu yang lebih dari prinsip yang diberlakukan. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah dan masalah. Lebih bagus itu ketika ada salah satu nyawa yang korban atau pelaku ini membunuh. Alangkah baiknya solusi itu untuk diproses hukum. Solusi untuk proses hukum supaya masalah ini selesai. Karena kalau saling membalas nyawa ganti nyawa, tidak akan pernah selesai. Yang ada hanya akan membuat kerugian dan korban bertambah banyak. Aku dengan kemarin ketika ada pembunuhan manusia dengan manusia itu biasanya diselesaikan dengan hukum adat. Namun saya secara pribadi melihat bahwa hukum adat ini ada baiknya, tapi juga kurang bagus. Kadang-kadang masyarakat ketika ada pembunuhan itu berpikirnya pada denda yang dibayar itu, denda yang menjadi prioritas. Kadang-kadang pemerintah ya sering ada di belakang bantu, sehingga dengan biaya yang hukum adat semakin liar. Saya lihat semakin liar dengan biaya-biaya, misalnya satu orang kepala dibunuh itu bayar dengan nilai uang miliaran, babi ratusan ekor, seperti ini yang berlaku. Tapi saya secara pribadi selama ini melihat itu hukum adat ini khusus untuk Jayawijaya, dan juga dengan pemekaran-pemekaran belum ada kepastian hukum adat yang jelas. Jadi hukum adat ini bagi saya itu semacam panglima yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat. Tapi karena tidak ada hukum adat yang jelas, sehingga masyarakat pihak korban itu mereka mematok harga itu semacam harga pasar. Jadi hukum tawar-menawar, hukum ekonomi yang berlaku. Pihak korban kasih naik harga yang berlebihan, terus pihak pelaku kasih tawar-menawar, hukum pasar yang berlaku di situ. Tapi saya secara pribadi itu idealnya itu hukum adat lebih bagus dihilangkan. Karena hukum adat ini tidak mendidik. Yang benar adalah bagaimana orang diperlakukan setimpal dengan perbuatan itu, dihukum, dimasukkan dalam kurungan supaya pembinaan moralnya, kepribadiannya baik-baik di tempat pembinaan, di lembaga, lalu keluarnya itu menjadi pribadi yang baik.
Nah, yang selama ini terjadi itu ketika orang melakukan pembunuhan, masuk di lembaga, dengan keluarganya bayar lebih, akhirnya keluarnya cepat. Lalu peluang untuk berbuat hal yang sama juga masih ada. Jadi ini tidak membina manusia, tapi justru orang diberikan peluang untuk berbuat lagi. Gigi ganti gigi, kemudian nyawa ke ganti nyawa itu saya pikir tidak baik. Karena di Wamena ini belum dilakukan. Walaupun dalam Alkitab tapi kami karena belum belajar lewat Alkitab sehingga ya termasuk menurut saya itu karena belum tahu, jadi saya bilang itu hal kurang bagus, tidak baik. Ya, apa-apa itu tidak bisa. Hanya apa yang adalah bukan kita membalas dengan apa yang mereka lakukan terhadap kita, tapi sebenarnya Tuhan Yesus justru minta kita harus melakukan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Belakang dengan apa yang diminta. Jadi seharusnya di situ kita diminta untuk bagaimana caranya supaya kita mengampuni ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Jadi saya pikir sebagai orang-orang yang berpendidikan, kita seharusnya dengan belajar itu mengubah bagaimana cara kita berpikir. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat kita, kita bisa lihat banyak kekacauan ataupun perang yang sering sekali terjadi hanya karena masalah kecil begitu. Itu sebenarnya semuanya datang dari pikiran mereka begitu. Mereka sama sekali tidak paham akan hal itu begitu. Jadi saya pikir sebagai orang yang sudah dididik atau sebagai orang yang berpendidikan, itu akan membantu kita untuk bagaimana cara kita melihat masalah atau situasi yang terjadi, dan kita sebenarnya bisa jadi agen-agen yang bisa mengubah itu. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa memberikan mereka pemahaman macam cara Tuhan itu lama, terus lambat dan tidak sesuai dengan keinginan kita manusia, sehingga kita manusia yang apa ambil alih untuk langsung sudah apa dia pun sok kurang, jadi saya balik dulu begitu. Sebenarnya menurut saya itu tuh salah, dan mungkin itu sudah jadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin secara langsung macam sudah jadi budaya itu, budaya balas dendam. Dan saya rasa itu hal yang sangat salah, dan mungkin kita macam bilang harus berubah, dan apa ya memang harus berubah, tapi perubahan tuh harus dimulai dari diri kita begitu. Dari kita belajar untuk apa? Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita lebih belajar untuk sudah serahkan saja, biar apa? Biar selebihnya Tuhan yang bekerja gitu. Dan apa kayak macam bicara tentang perubahan, kalau kita mau bicara untuk orang-orang tua atau orang-orang yang di atas kita tuh, itu tuh saya rasa terlambat gitu. Dan akan sangat susah. Jadi mungkin bisa dimulai dari kita-kita yang sekarang mungkin masih muda-mudi, dan juga generasi ke depan anak cucu kita. Iya, dan di dalam olahraga juga ini dia apa men? Di sini diajak untuk kerjasama antara satu dengan yang lain. Ya, dan terlebih juga itu disampaikan atau diajarkan untuk kalau kita kalah, kami harus terima, dan menang juga kami terima. Ya, jadi kalau kalah berarti kita harus melakukan aksi atau melakukan hal-hal yang tidak kita itu tidak. Tapi satu contoh yang dalam sepak bola ini yang terjadi itu di Persebaya dengan Arema kemarin. Bermain yang baik. Nah, namun yang terjadi di sini Persebaya dengan Arema tidak mau terima kekalahan. Dalam Alkitab di sini menyampaikan kalau gigi ganti gigi atau satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Tetapi di dalam penerapan di masyarakat beda. Beda dengan di dalam Alkitab.
menunjukkan apa perilaku balas dendam. Contohnya misalnya ada orang yang sakit hati, kemudian dia pergi ke dukun untuk balas dendam, mungkin mengirim pembuatan laporan itu supaya orang ini puas begitu karena telah disakiti. Tapi saya sebagai mahasiswa yang sudah belajar banyak hal tentang kasih, menurut saya hal-hal seperti itu tidak baik, karena balas dendam itu hanya akan orang lain tidak akan pernah puas ketika melakukan balas dendam, dan itu akan menambahkan permasalahan yang semakin panjang. Ternyata begitu macam itu. Itu biasanya dulu dan di daerah-daerah lain dari Papua masih ada, tapi menurut saya mungkin sekarang saya sebagai anak yang berpendidikan sekarang di bangku SMA, saya rasa itu kurang baik. Sudah menjadi seorang yang duduk di bangku SMA, mungkin kita akan mengerti kata kedisiplinan dan karakteristik seseorang, dan itu akan menjadi kedewasaan kita, dan sangat tidak baik sekali untuk kita saling mencelakakan nama sekolah dan saling tawuran dan apapun punya, apalagi satu sekolah. Itu sangat tidak baik bagi kita sebagai pelajar dan yang berpendidikan.